jadi perempuan aktif menjalani berbagai kegiatan di luar rumah memang memberikan tantangan tersendiri. Bukan hanya harus pandai mengatur waktu, penampilan juga wajib diperhatikan untuk menunjang kepercayaan diri. Apalagi para perempuan aktif rentan mengalami berbagai masalah yang dapat mengganggu penampilan. Sebagai perempuan, ada beberapa masalah kecantikan yang sering kita rasakan, apalagi menyangkut penuaan. Meski sebagian orang menganggapnya masalah sepele, namun bagi sebagian perempuan masalah tersebut sangat penting karena menyangkut penampilan. Masalah-masalah tersebut biasanya dimulai dari masalah kulit wajah atau bentuk tubuh. Dan apa solusinya? Nah, pemirsa iStyle, untuk Anda yang memiliki berbagai masalah kecantikan atau sekedar merawat penampilan Anda dengan berbagai perawatan-perawatan yang aman, ya, tidak usah khawatir. Kali ini iStyle berada di salah satu klinik anti-aging terbaik di kawasan Cipinang Indah 2, Jakarta Timur. Ya, tepatnya di E3A Klinik. Saya itu membuat klinik E3A Klinik ya, berawal dari pertama karena saya sudah tua, saya pengen cakep, saya pengen sehat, tapi saya belum ketemu klinik-klinik yang sesuai dengan harapan saya. Artinya kalau saya ke klinik-klinik tertentu, dia terlalu mahal untuk saya. Jadi yang saya kepengen tuh kayaknya saya nggak sanggup bayar gitu. Kemudian kalau yang biasa-biasa aja atau yang menurut aku cari yang kadang-kadang harga kan jadi masalah ya, yang lebih murah. Tapi kok kayaknya begitu sih gitu kan, nggak sesuai juga dengan targetku gitu loh. Jadi akhirnya aku pikir gimana nih supaya setiap perempuan bisa mempunyai keinginan untuk cantik, dan setiap perempuan itu kan berhak untuk cantik ya. Tapi kadang-kadang kan perlu biaya. Nah, gimana caranya saya membuat suatu klinik untuk perempuan, untuk wanita, supaya setiap wanita bisa cantik tapi dengan harga yang terjangkau. Artinya kualitasnya nomor satu, harganya bisa lebih fleksibel. Keunggulan dari E3A Klinik ya, kalau kata pasienku, klinik E3A ini emang beda dengan klinik yang lain. Kata pasien, aku memang sih, aku suka belajar. Jadi pasti ilmuku paling update, ya kan? Kemudian mau apa aja bisa. Di klinik kita ini sangat lengkap, Mbak. Jadi mau pengerjaan apa dari ujung rambut sampai ujung kaki kita bisa. Tapi tentunya yang berbau klinikal ya, kita bukan salon, jadi yang memang klinikal. Misalnya dari mau numbuhin rambut, kemudian mau ngilangin bulu, kemudian juga ada yang misalnya ngorok gitu kan. Itu kan sebenarnya beda, bukan klinik kecantikan. Jadi saya itu lebih ke anti-aging sebetulnya. Maka itu saya banyak sekali belajar mengenai anti-aging. Jadi bagaimana caranya membuat seseorang semakin muda, semakin cantik. Jadi semakin kelihatan karismatik. Jadi treatment kita tuh ada ya, dari facial misalnya, facial-facial yang biasa, kemudian juga untuk ngilangin flek, ngilangin jerawat, muka bopeng, kemudian untuk masalah leher ya, seperti neck tightening, kemudian juga masalah ya kalau wanita juga misalnya kayak seperti payudara, kemudian juga mengenai slimming ya, bagaimana kita slimming dari yang obesitasnya sangat gemuk gitu ya, atau yang dia mau untuk tightening aja. Selain itu juga sekarang ada perkembangan yang lebih, kita mengatasi untuk rambut rontok, kemudian supaya rambutnya tumbuh secara alami ya, dengan nutrisi-nutrisi parenteral dan juga dengan apa namanya laser. Kita punya laser rambut ya. Jadi ya bagi yang rambutnya sudah rontok gitu ya, bagi yang rambutnya rontok terus, kemudian juga dia tumbuhnya jarang ya, kita mempunyai laser rambut di mana meningkatkan peredaran darah di daerah situ sehingga merangsang pertumbuhan rambut. Dan juga bagi yang tidak menghendaki bulu-bulu yang mengganggu, kita juga punya treatment untuk hair removal. Para pasien tidak perlu ragu ataupun khawatir akan kualitas dokter ataupun beautician di E3A Klinik karena sudah berpengalaman dalam bidang anti-aging belasan tahun. Dan treatment di E3A Klinik sudah pasti didukung oleh teknologi terbaru dalam industri kecantikan. Serta produk dan bahan yang digunakan juga sudah pasti aman. Pengalaman saya di dunia kecantikan sejak tahun
96, cuma memang sempat terhenti sebentar karena sebagai ibu kan ngurusin anak, kemudian saya lanjutkan ini dan aktif sekali sekarang ini, ya lumayan lah, udah di atas belasan tahun ya. Jadi beautician-beautician yang bekerja di sini pun memang beautician-beautician yang pilihan ya. Jadi mereka yang bekerja sudah di atas 5 tahun. Kemudian biasanya juga mereka ikut saya juga sudah lama. Dari awalnya klinik berdiri mereka biasanya sudah ada. Mengenai pemilihan bahan ya, saya sangat picky. Artinya saya itu tidak mau pakai barang nomor 2. Saya selalu menggunakan barang-barang nomor 1 yang tentunya sudah terdaftar BPOM, yang kemudian juga kita sudah pastikan barang ini sungguh sangat aman, kemudian juga mempunyai sertifikat-sertifikat. Saya mau jadi dokter kecantikan itu, dokter estetik itu bukan yang asal-asal, karena saya untuk diri saya sendiri. Jadi saya juga memilih barang-barang, baik itu alat-alat, kemudian juga barang habis pakainya, saya selalu milih nomor 1 punya ya, dan saya tidak mau ambil barang mitu atau mungkin barang-barang yang kualitas nomor 2 ya. Karena saat ini sedang pandemi ya, dimana semua orang takut ya, saya rasa kalau mengenai protokol kesehatan saya sangat mengikuti. Artinya mereka yang masuk ke dalam klinik ini sudah kita lakukan swab antigen. Karena kebetulan klinik saya juga bekerja sama dengan klinik Pintar ID ya, di mana kita melayani rapid antigen juga, tapi secara terpisah dengan pasien klinik. Jadi pasien-pasien yang datang ke dalam klinik itu sudah dilakukan rapid antigen paling tidak. Nah, kalau untuk para beautician dan staff-staff yang terkait, kalau dulu kami melakukan rutin swab ya, atau apakah itu PCR ataupun antigen, itu rutinitasnya kami lakukan. Tapi kalau sekarang kami semua memang sudah divaksin dan kadar antibodinya juga sudah tinggi. Jadi kalau memang yang belum tinggi, karena saya kan banyak belajar mengenai anti-aging ya, jadi saya tahu persis vitamin-vitamin apa yang bisa meningkatkan supaya anak-anak klinik juga antibodinya bagus-bagus, sehingga kita tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Permasalahan kulit di wajah memang kerap mengganggu dan membuat siapa saja menjadi tidak percaya diri. Biasanya masalah penuaan dini, jerawat, flek hitam, dan wajah kusam merupakan permasalahan wajah yang umum dialami oleh siapa saja. Beruntungnya saat ini sudah banyak perempuan ataupun laki-laki yang peduli terhadap kesehatan kulit mereka. Ditambah lagi teknologi di dunia kecantikan yang membantu para perempuan untuk mewujudkan harapan untuk memiliki kulit wajah yang sempurna. Karena masalah kulit wajah ataupun penuaan itu sudah menjadi pilihan. Tetapi untuk menjadi lebih sehat, energetik di usia tua dengan bonus cantik adalah pilihan. Salah satunya adalah perawatan bernama Pico Laser di E3A Clinic. Pico Laser sendiri merupakan teknologi laser terbaru yang bermanfaat untuk menyempurnakan kondisi kulit wajah dengan menggunakan gelombang picosecond yang lebih pendek, lebih cepat, dan aman bagi siapapun. Jadi kita menggunakan Pico Laser. Pico Laser ini adalah salah satu laser yang sangat spektakuler saat ini ya, sedang trending. Kenapa? Karena dia panjang gelombangnya memang khusus untuk kulit-kulit yang bermasalah seperti flek, hitam, kemudian bisa mutihin gitu. Karena kan sekarang orang kelihatannya cantik itu pengennya kulitnya putih, bersinar, glowing. Nah, ini adalah laser yang sangat tepat untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, kenapa dia Pico itu trending saat ini? Karena Pico Laser adalah dia memiliki pulse duration, yaitu
sangat pendek sehingga tidak menggunakan lagi. Kalau dulu kan kita foto termal ya pakainya, nah sekarang ini pakainya foto akustik, sehingga untuk hal-hal yang side effect yang disebabkan oleh laser yang biasanya seperti BIS, mukanya jadi lebih post laser ya, ada namanya hiperpigmentasi setelah laser, itu dapat dihindari oleh karena sekarang kita menggunakan foto akustik ya. Saya menggunakan pico laser yang khusus untuk orang Asia. Jadi orang Asia dengan orang bule ya, itu beda ya. Jadi skin type-nya beda. Tapi bisa nggak dengan orang-orang yang kulit putih? Oh, sangat bisa. Karena yang paling susah adalah bagaimana mengatasi skin type keempat, kelima. Dan pico ku memang khusus untuk orang Asia. Jadi untuk Ibu Febri, beberapa tahun yang lalu aku lakukan dengan 4D laser ya, nyatanya kulitnya udah kencang ya, cuma dengan waktu kulitnya mulai melorot lagi dan ada sedikit flek-flek. Nah, pico laser ini memang jagonya untuk flek. Jadi ketika kita melakukan pico laser itu baik banget untuk flek, kemudian untuk tighteningnya, terus glowingnya juga dapat, dan tambahannya adalah V-shape-nya. Jadi dengan melakukan satu kali laser, which is itu cuma sekitar 5 menit, nggak sampai 5 menit, itu muka orang mengkilap, laser fleknya berkurang, kemudian bonusnya V-shape. Ya, nah kebetulan juga tadi aku mengajarkan untuk masalah pasienku yang tadinya kan sekarang menggunakan masker ya, jadi acne karena masker ya, mask acne. Nah itu dia keren banget. Kenapa dia? Karena dia ada panjang gelombangnya yang bekerja di pembuluh darah, sehingga reaksi yang kemerah-merahan, kemudian inflamasi karena red acne atau rosacea yang kita sebutkan itu dapat teratasi dengan baik. Demikian juga yang hitam-hitam bekas jerawat, kan kalau jerawat itu kadang-kadang ada hitam-hitamnya ya. Nah itu dapat teratasi dengan sangat mudah dengan pico laser ini. Karena pertama panjang gelombangnya tepat, kemudian kita juga menggunakan pico di mana pulse durationnya sangat pendek dan menggunakan foto akustik. Nggak ada downtime sama sekali. Jadi ketika lasernya itu paling cuma sebentar, nggak sampai 5 menit, dan mukanya langsung wow, langsung glowing. Dan biasanya orang seneng banget ngaca, karena setelah itu beda sekali. Nah, kencengnya juga langsung nampol katanya. Prosedurnya, sebenarnya pico laserku adalah pico yang paling tidak sakit. Jadi biasanya kalau pico laser itu mestinya sakit. Nah, saya memilih laser yang tidak sakit, nyaman, cocok untuk kulit Asia. Sehingga ketika dilakukan dengan sangat sebentar, hasilnya juga maksimal dan tanpa rasa sakit. Cuma untuk orang-orang yang ambang rasa sakitnya rendah, kita anestesi dulu sebentar. Tapi biasa orang nggak suka di anestesi, dok langsung aja. Soalnya nggak sampai 5 menit udah selesai. Itu dapat rekomendasi dari teman artis juga. Jadi dia tuh udah duluan kesini, terus katanya di sini tuh perawatannya beda dari klinik yang lain. Jadi di mana treatmentnya itu bisa bertahan lama gitu loh. Jadi misalnya ada laser kan, ada laser 4D di sini, ada di klinik lain juga ada, tapi di sini dia bilang lebih bagus gitu, lebih glowing, lebih kerut-kerut tuh lebih nggak kelihatan gitu ya. Kita kan yang dicari itu kan, karena kita kan perempuan pengennya tetap kinclong walaupun umur udah 28 ya. Berapa ya? Umur udah kepala 4 ya. Jadi pengennya kita selalu kinclong, selalu fresh gitu kan. Biasanya kalau aku 4D di tempat lain, itu tuh paling bertahan 2 bulan. Terus aku kembali lagi 2 bulan, 3 bulan, apalagi kita sering kena make up ya, sering kena matahari tuh langsung kelihatan lagi. Tapi di sini tuh bisa hampir setahun lah waktu itu aku bagus gitu ya. Untuk hari ini tadi aku ambil treatment pico laser. Pico laser itu jadi tetap aku fokus di kerutan-kerutan, terus di flek-flek, sama bonusnya ya jadi V-shape ya. Dan itu tanpa tarik benang. Biasanya kalau kita mau bikin V-shape tuh pakai tarik benang gitu kan. Lasernya, pico laser ini aku bisa rasakan lebih bagus dari 4D.
gitu. Jadi dia V shape dapet, terus kantong mata hilang, kerutan-kerutan lebih samar ya, lebih bagus lah, terus lebih glowing juga dari 4D, lebih bagus dari 4D. Jadi saya coba itu langsung ke laser Pico untuk khusus untuk yang akne gitu. Jadi selama itu udah mulai berkurang dan saya nggak pakai krim sama sekali. Sampai sekarang ini cuma treatmentnya facial aja. Hasilnya sampai sekarang bisa dilihat. Jadi nggak kalau di orang-orang umur saya udah 40 sekarang ini. Jadi secara ngerasanya udah lebih glowing. Maksudnya lebih apa namanya, nggak kenceng ya, tapi lebih moisturize-nya ada lembab gitu loh. Jadi nggak terlalu kering juga gitu. Dan jerawat kan berkurang kan, jadi agak pede ya Mbak ya, kalaupun jalan-jalan gitu. Selain masalah kesehatan kulit wajah, dalam dunia kecantikan memiliki bentuk tubuh ideal juga menjadi idaman. Bagian-bagian tubuh yang biasanya menjadi pusatnya adalah bagian perut, lengan, ataupun paha. Semakin berkembangnya alat-alat canggih saat ini, makin banyak juga berbagai macam perawatan slimming yang ditawarkan. Contohnya seperti cryolipolisis ataupun tight sculpting di E3A Clinic. Ketika kita hendak menurunkan berat badan, ya kita harus melihat dulu kebutuhan pasien itu apa. Ya kita lihat dulu, maka dari itu sebelumnya biasanya saya timbang. Ya dengan InBody kita timbang. Nah pasien ini kelebihannya di segmen yang mana? Apa yang ada? Nah dari situ baru kita bekerja ya. Kalau dia punya BMI-nya terlalu tinggi, tentunya kita nggak langsung pakai si apa namanya alat-alat. Kita turunkan dulu ya, kita dengan misalnya dengan program-program weight loss dulu. Nah setelah itu untuk lemak-lemaknya baru kita turunkan. Jadi ada beberapa macam. Kalau lemaknya banyak, kita lakukan cryo dulu, cryolipolisis. Kita bakar itu lemaknya. Bedanya adalah cryolipolisis yang E3A miliki berbeda. Kita menggunakan cryolipolisis setelahnya. Cryolipolisis kan sebenarnya tuh kan lemaknya tuh diangkat, disedot, kemudian didinginkan. Begitu dingin dia tuh kayak sosis merah kayak gitu. Nah, biasanya dengan metode-metode yang lain biasanya cuma dimasas, tapi kalau kita ada tambahannya, kita menggunakan endormolisis yang namanya set wave ya. Jadi dengan menggunakan endormolisis itu, yang tadi itu tuh yang diketok-ketok tuh si lemak yang tadinya ngebier, kita jadiin satu udah kayak es gitu ya. Kemudian kita inikan lagi, kita pecahkan lagi sehingga jadi lemak yang tadinya gede besar-besar menjadi lemak yang kecil-kecil sehingga akan lebih mudah diabsorpsi oleh tubuh gitu. Jadi untuk tightening pada paha kita menggunakan device yang berbeda karena lemaknya udah nggak begitu banyak ya, jadi kita menggunakan untuk yang body shaping ya, jadi berbeda dengan yang cryo tadi. Jadi Ibu Widya ini tadinya kan melakukan cryolipolisis ya dengan alatku. Nah, ternyata setelah lakukan cryolipolisis satu atau dua kali berat badannya sudah baik, perutnya udah lebih kempes. Jadi sekarang target yang ingin diinikan adalah paha. Jadi kita karena sebetulnya secara proporsional tubuhnya sudah baik, sudah bagus, jadi kita melakukan untuk tightening aja. Nah aku menggunakan photonalaser tightening. Jadi saya menggunakan photonalaser tightening untuk daerah paha. Ya. Tentunya karena masalah, kalau paha kan masalahnya biasanya selulite ya, kemudian lemaknya itu di beberapa tempat ya. Jadi untuk pengerjaannya kalau pada saat dikerjakan untuk selulite itu jauh berkurang. Nah kalau untuk pengecilannya biasa mungkin butuh sekitar 3 atau 4 kali ya. Jadi dia pahanya bisa rapi rata gitu ya. Prosedur cryolipolisis kita memang agak berbeda ya. Jadi kita menggunakan tergantung lemaknya yang kita mau hilangkan bisa daerah mana ya. Kemudian kita menggunakan alatnya, di situ ada seperti apa namanya vacuumnya ya, itu sekitar 1 jam. Jadi 1 jam pengerjaannya ya, ntar levelnya berbeda-beda.
dia bisa sampai suhu minus 9 ya. Kemudian setelah dilakukan 1 jam dengan vakumnya, dengan krayonya, kita lakukan endormolisis. Endormolisis itu dengan shockwave itu sekitar 15 menit ya. Jadi kira-kira 1 jam setengah deh untuk melakukan krayolipolisis. Pada waktu kita melakukan paha itu agak lama. Itu aku kalau paha kanan kiri kan, kalau kita kerjakan itu bisa sejam setengah untuk melakukan paha. Ya, jadi itu treatmentnya ada 2 step. Ya, step yang pertama adalah tetap lemaknya dibikin jadi lebih kecil. Nah, metodenya itu berbeda. Jadi lemak ini bukan cuma dari gede jadi kecil, tapi piroptosis dia akan pecah gitu loh. Setelah lemaknya pecah, kita lakukan skin tightening. Maka biasanya setelah aku lakukan pengerjaan untuk laser tightening, selain lemaknya juga ukurannya menjadi kecil, kemudian kondisi kulitnya juga jauh lebih halus, lebih mulus, kemudian lebih kencang biasanya seperti itu. Tadi melakukan perawatan slimming, cryolipolysis. Ini juga aku perlu sampaikan, ini tuh enak banget. Pada waktu treatmentnya kita gak sakit sama sekali. Untuk treatment saya sendiri untuk berat badan, untuk bagian paha saya concernnya itu saya pakai treatment tight sculpting. Di situ jadi untuk mengurangi ya lemak-lemak yang membandel itu. Kalau untuk paha sama perut udah mulai berkurang. Tapi kalau paha memang agak bandel, masih baru sekali kalau yang untuk pahanya. Jadi nanti masih ada treatment yang harus, kata dokter, masih 2-3 kali lagi yang harus saya lakuin. Nah, buat teman-teman Istal El Sinta TV, jangan ragu datang ke E3A Klinik di Jalan Camar Cipinang Indah 2. Kenapa aku bilang jangan ragu? Yang pada mau kerutannya hilang, terus wajahnya glowing, terus badannya itu body goal lah pokoknya ya. Kita mau slimming yang terbaik cuma di E3A Klinik. Buat teman-teman e-style yang mau coba perawatan, bisa langsung ke E3A Klinik Cipinang Indah dan follow IG-nya di E3A Klinik pakai C. Makasih. Semakin banyaknya minat masyarakat terhadap klinik anti-aging, memang tidak bisa dipungkiri lagi. Semua didukung dengan sistem pelayanan, fasilitas, dan harga yang ditawarkan tentunya. Respon masyarakat saat ini karena masa pandemi ya, mungkin ya, jadi memang sedikit berkurang dibandingkan dengan dahulu ya. Tetapi karena kita mempunyai alat-alat yang super canggih ya, jadi menurutku kita ini tetap baik aja sih kondisinya, lumayan lah ya, karena mereka itu udah cari-cari, kadang-kadang udah hopeless kemana-mana gitu ya. Jadi kemarin kebetulan kita tanganin ya, puji Tuhan, sesuai dengan harapan mereka. Kalau pelayanan ke pasien ya, saya selalu memberikan yang terbaik ya, bahkan kadang-kadang saya orangnya suka gemes ya. Jadi misalnya yang dia nggak request gitu, tapi bikin jelek ya, aku suka iseng, bukan iseng sih sebenarnya. Aku tahu persis kalau ada itunya nggak kelihatan bagusnya, jadi aku bersihin walaupun dia nggak minta.
ya kadang-kadang ada pasien yang malah happy, senang, ada pasien yang malah sedikit komplain, kan tadi ini aku gak minta, tapi kan maksudnya itu karena menurutku estetik itu patient itu ya, kita gak bisa ngejain sesuai dengan kemauan pasien, tapi apa yang membuat pasien itu menjadi lebih cantik harus kita lakukan. Tapi biasanya walaupun mereka itu ada sedikit komplain atau ngambek-ngambek dulu, tapi besoknya datang lagi dia bilang, iya ya dok, itu betul juga katanya gitu. Jadi untuk ruangan klinik ya, karena saat ini sedang pandemi dan kita sesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi klinik ini memang ruangannya sendiri-sendiri, kecuali untuk yang couple, kita siapkan beberapa ruangan couple. Tapi kalau mereka yang datang sendiri, kita memang ruangannya khusus sendiri ya. Jadi kita udah enggak lagi rame-rame, masal enggak, tapi semua secara private. Mengenai harga di A3 Klinik sangat terjangkau. Tentunya bila dibandingkan dengan klinik-klinik lain, klinik kita masih tergolong lebih di bawah ya. Jadi sangat terjangkau sekali ya. Karena dengan kualitas yang baik, kemudian juga alat-alat yang sangat mendukung, tentunya dengan harga yang kami berikan itu sangat terjangkau dan jauh lebih murah dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Nah, jika Anda tertarik dengan berbagai perawatan yang ditawarkan E3A Klinik, mengapa Anda tidak mulai dari sekarang mencoba mendatangi E3A Klinik yang berada di Jalan Camar, Blok CC nomor 15, Perumahan Cipinang Indah 2, Jakarta Timur. Selamat mencoba! Harapan saya untuk E3 Klinik tentunya akan bertambah lebih berkembang, didukung oleh dokter-dokter dan staf yang sangat berpengalaman ya. Dan tentunya harapan saya adalah ingin membuat seluruh wanita menjadi jauh lebih cantik dan lebih muda dari umurnya. Untuk sahabat e-style yang ingin cantik dan awet muda, silakan datang ke E3A Klinik, Jalan Camar, Blok CC nomor 15, Perumahan Cipinang Indah 2, Jakarta Timur. Nomor telepon 0817-9988-322 atau boleh follow Instagram kami E3A Klinik dan boleh intip-intip website kami di www.e3aklinik.com. Kami tunggu kedatangannya.